yang bertajuk Bisikan Syaitan. Bukan agak menarik tajuk dalam kehidupan kita hari ini, kita menghadapi musuh-musuh dalam kehidupan kita, dan tertentulah di antara musuh yang paling utama dalam kehidupan kita ialah syaitan. Jadi kita malam ini kita dapat mendapat sedikit ilmu dan panduan daripada bagi ustaz, yang saya kira tidak perlu diperkenalkan lanjutlah sebab semuanya mungkin dah biasa dengan beliau melalui YouTube dan sebagainya. Jadi insyaAllah tuan-tuan meninggalkan masa, saya persilakan ustaz untuk menyampaikan ceramah, dan moga insyaAllah tambah bermanfaat bagi kita semua apa nama malam ini diceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wasahhal lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Terima kasih yang berusaha tuan pengacara majlis, yang dihormati para pegawai ahli jawatankuasa Surau Al-Hidayah Taman Keramat Permai, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada kesempatan malam ini kita akan membicarakan satu tajuk yang tidak kurang pentingnya dalam kehidupan kita, iaitu kita nak kenal dengan salah satu daripada musuh kita, iaitu setan dan juga iblis. Yang mana kita tahu Nabi pernah menyebutkan al-mu'minu baina arba'ati a'da'in. Seorang yang beriman itu baik macam mana pun dia mesti ada empat musuh. Itu tak boleh elak. Pertama, mu'minin yahsiduhu. Orang sesama beriman tetapi dengki kepada dia, musuh. Yang kedua, wa munafiqun yubghiduhu. Orang munafik yang tidak suka kepada kita. Yang ketiga, wa kafirin yujahiduhu. Orang-orang kafir yang berjuang untuk nak menghapuskan agama. Dan yang keempat, wa syaitanin yaftinuhu. Dan juga setan yang sentiasa membuat tipu daya kepada kita. Sebab itu perihal setan dan iblis ini mustahak, kerana sekarang ini makin berleluasa maksiat di sana sini. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang tiga, mata dah kabur, rambut pun beruban dah, disko dan dangdut dia pergi juga, mana datang itu. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan, budak-budak tengah belajar dapat anak buang-buangkan, itu mana datang perangai itu. Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti, tiket konsert RM100 dia sanggup bayar, ceramah agama peri dia buat tak reti. Buai laju-laju sampai pucuk seneng, apa dalam baju, daun ketum dengan ganja. Itu sorong papan tarik papan, buah keranji dalam perahu, sorong tangan tarik tangan, ambil rasuah dia buat tak tahu. Itu banyak berlaku. Salah satu punca perkara-perkara ini berlaku adalah kerana adanya salah satu musuh kita, iaitu iblis dan juga syaitan. Mari kita berkenalan dengan mereka. Siapakah iblis? Dari sudut bahasa, iblis daripada perkataan ablasa, maknanya menyesal ataupun putus asa. Apa sebab dipanggil begitu? Ketika dia mendapat kutukan daripada Allah, terus iblis dia putus asa daripada kasih sayang dan rahmat Allah. Dan iblis juga dia menyesal perbuatannya, tetapi dia tidak menyesali kesalahannya. Dia menyesal kerana Allah menciptakan Adam yang menyebabkan dia mendapat kutukan daripada Allah. Itulah punca dia dinamakan sebagai iblis. Dan kalimat iblis dalam Quran direkodkan sebanyak 11 kali. Kalimat syaitan dalam bentuk mufrad dan jamak itu diulang 88 kali. Manakah asal usul iblis ini? Iblis ini
dia salah satu daripada spesies jin. Jin yang kerjanya membangkang kerja siang malam. Dan perangai iblis ini, dia tidak pernah reti berterima kasih. Dalil bahawa iblis adalah daripada golongan jin itu dirakamkan dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih. Ingatlah ketika aku perintahkan kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Semuanya sujud kecuali iblis. Kana minal jin, dan adalah dia daripada golongan jin. Fafasaqa an amri rabbi, kerjanya membangkang saja perintah daripada Allah. Jadi ini dijadikan dalil oleh ulama bahawa iblis itu asal daripada jin. Yang kedua, ulama juga membahaskan iblis ini dia ada keturunan, dia ada family, dia ada mak bapa, anak, cucu, cicit, semua ada komplit. Dalilnya sambungan dari surah Al-Kahfi ayat yang ke-50, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu. Iblis itu kata Allah dari keturunan jin. Dia membangkang perintah Tuhannya. Akankah kamu afattakhidhunahu, adakah engkau hai manusia nak mengambil iblis wa dhurriyyatahu dan keturunannya sebagai kekasih selain dari aku, padahal mereka adalah musuh bagi kamu. Ayat ini menjadi dalil bahawa iblis dia ada keturunan. Timbul persoalan, apa beza pula dengan syaitan? Syaitan asal dari kalimat syutun. Syutun artinya jauh. Ini kerana syaitan dalam Mu'jam Al-Wasit diceritakan, syaitan ini dijauhkan daripada rahmat Allah. Jadi untuk memahami syaitan, pegang kaedah. Jin itu makhluk, syaitan itu sifatnya. Disebabkan sifatnya itu syaitan, maka syaitan ini boleh melekat kepada semua makhluk. Tak mesti jin, tak mesti iblis. Hatta manusia pun kalau dah terlampau jahat, syaitan juga. Dalilnya surah An-Nas ayat yang ke-6, minal jinnati wan nas. Syaitan yang membisikkan was-was itu daripada golongan jin dan manusia. Artinya ada manusia yang memang dia tu syaitan sebenarnya, bukannya orang kalau dah terlampau jahat. Maka syaitan adalah sifat untuk menyebut setiap makhluk yang jahat, suka membangkang, tidak taat, suka membelot, suka maksiat, melawan undang-undang. Ini semua adalah syaitan. Kata Dr. Umar Sulaiman Al-Askar rahimahullah, "Asy-syaitan fi lughatil Arab yatluqu 'ala kullu 'adi mutamarrid." Setiap dalam bahasa Arab, syaitan ini digunakan untuk setiap makhluk yang kerjanya dua, suka menentang, suka membangkang. Artinya membangkang hal ehwal agama. Sebab itu syaitan ini kita kena tahu kewujudan dia dan berbahayanya syaitan itu. Hinggakan Nabi SAW, salah satu daripada wasiat dia yang terakhir yang baginda sampaikan kira-kira 2 bulan setengah sebelum Nabi wafat, di lembah Urana di Bukit Arafah, Nabi berkhutbah di depan 144 ribu jemaah ketika itu. Mikrofon tak ada, jadi khutbah Nabi diulang-ulang oleh Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf radhiyallahu anhu. Ibaratnya khutbah ini rumusan 23 tahun ajaran Islam. Nabi buatkan summary-nya dalam khutbah itu. Nabi sebut antara konten dalam khutbah adalah peringatan supaya waspadalah daripada tipu daya syaitan. Nabi menyebut ayuhan nas innasyaitana qad ya'isa an yu'bada fi ardikum hadhihi. Eh manusia, hari ini syaitan fed up. Dia dah putus asa untuk mengubah kamu sembah dia di bumi bertuah ini, di Mekah ketika itu. Walakinnahu qad radiya an yuta'a fi ma siwa dhalika mimma tuhriquna min a'malikum. Tetapi dia akan bangga
kalau dia boleh twist kamu ini esok, menganggap remeh daripada amalan-amalan yang kecil bagi kamu. Ala hal ballagtu Allahumma syahad. Ya Allah, Nabi ucap, saya dah sampaikan, saksikanlah ya Allah. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, kalau kita tengok sekeliling kita sekarang, masyarakat sesama kita ni berkelahi siang malam pagi petang, bergaduh dalam hal-hal yang kadang-kadang tak ada penghujungnya. Masalah politik-politik lah, masalah masjid-masjid lah, surau-surau lah, semua ada topik isu pergaduhan masing-masing. Kalau orang masjid surau, ada bergaduh bab kunut, bab sunat qabliyah maghrib, bab batal wuduk sebab salam isteri, dia bergaduh pasal terawih 20 ke atau terawih 8, benda-benda macam tu lah yang tak berkesudahan. Selawat nak sebut Sayyidina, tak Sayyidina, dan macam-macam lagi. Yang orang politik, dia bergaduh lah cara dia. Dia bergaduh cara masing-masing. Perlu diingat, pergaduhan dan permusuhan itu permainan syaitan tu. Syaitan ada campur tangan. Sebab itu antara syaitan yang paling tinggi pangkatnya adalah syaitan yang boleh mencerai-beraikan dan menggaduhkan sesama manusia. Tinggi pangkat grade-nya itu. Dalam ada satu hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu, Nabi bercerita, kata Jabir, iblis ini dia ada satu istana di tengah lautan. Jadi tiap-tiap hari dia akan buat ada assembly. Yuji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kaza wa kaza. Kata Nabi, setiap syaitan-syaitan yang bertugas itu akan lapor kepada iblis, hari ini saya buat apa, kaza wa kaza wa kaza, saya buat ini, saya buat ini, saya buat ini. Datang orang pertama, syaitan yang pertama, tuan, hari ini saya berjaya menyebabkan seorang mencuri, tuan, dia curi duit surau, dia pancing dalam tabung guna lidi, berjaya dia ambil RM2.30, selamat dia tuan. Iblis dengar saja, okay, next. Tuan, hari ini saya berjaya menyebabkan orang tu dia rasuah, tuan, dia ambil duit ni, okay. Next, saya berjaya rompak bank, tuan, menyebabkan orang rompak bank. Satu persatu laporan sampai kepada iblis. Tapi kata Nabi, iblis telah memberi respon, fayakun ma sanata syai'a. Ish, kata iblis, kalau setakat itulah pekerjaan kamu hari ni, itu belum buat apa-apa tu, nothing. Itu biasa itu. Itu standard saja. Ada yang lagi luar biasa? Iblis tanya. Kemudian Nabi bercerita, wajibu ahduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta faraktu bainahu wa baina ahli. Datang satu setan, tuan, hari ini saya berjaya memperandakan rumah tangga orang, tuan. Dia punya suami dah berkira-kira nak file perceraian dah. Dia bergaduh, okay, benda kecil-kecil salah WhatsApp group, benda-benda macam tu lah agak dia bergaduh. Dia dah bergaduh besar nak cerai lah. Ada setengah riwayat menyebut, saya telah berjaya memperandakan dua orang Islam. Asalnya mereka berkawan, sekarang mereka bergaduh. Maka Nabi bercerita, fayudni minhu. Iblis yang mendengar cerita setan ini tadi, terus dia datang kepada setan yang ini. Dia duduk atas singgasana tinggi, dia turun ke bawah, dia pergi dekat barisan setan tadi. Wa yaqul ni'ma anta. Kata dia, ini macam anak buah aku, kata iblis. Ini macam best number one. Ini baru buat kerja. Maka ketika itu qala Abu Muayyah marratan fayudnihi minhu, kata Abu Muayyah dalam riwayat lain, maka iblis telah menjadikan setan itu tadi anggota yang sangat dekat dengannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Naik pangkat. Dan kerana dia berjaya menggaduh-gaduhkan antara orang, naik pangkat setan itu tadi. Daripada grade 41 pergi jusasi. Bayangkanlah. Sebab itu hati-hati. Kita yang bergaduh siang malam pagi petang ini, setan melagakan kita ini. Sama ada setan dalam bentuk jin ataupun setan dalam bentuk manusia. Habis macam mana nak buat ustaz? Itu sebab malam ni kita bincang, apakah cara-cara nak mengelakkan setan-setan ni mengganggu kita. Ada satu kitab, kitab Al-Jin wa Sifatuhum wa Subulul Wiqayati min Syarrihim, karya Syekh Abdul Hamid bin Abdul Rahman Al-Syakhibani rahimahullah. Kitab yang menerangkan jin dan sifat-sifatnya dan macam mana kita nak
menghadapi kejahatan mereka. Untuk mengelakkan gangguan iblis dan syaitan, ada amalan-amalan khusus yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sebab bisikan syaitan ini, tak ada orang boleh mengatakan saya syaitan tak boleh kacau saya. Jangan. Syaitan ni, dia punya resume kalau minta kerja mahal. Dia pernah goda manusia-manusia terhebat. Adam AS tu digodanya. Adam ni duduk di mana tuan-tuan? Dalam surga. Surga ni, dia bukan macam kawasan perumahan gated garden Nepal, Bangladesh menjaga. Yang menjaga surga malaikat. Malaikat mana makan rasuah? Bangla minta lesen je kah tu bagi masuk, tak ada masalah. Tapi malaikat yang begitu strict boleh ditemberang oleh syaitan. Syaitan boleh masuk. Masuk dia di dalam surga. Syaitan juga dalam satu riwayat Nabi bercerita, ada satu ahli ibadah nama Barsisa. Barsisa ni terkenal dalam eskatologi Kristian, eskatologi Yahudi, terkenal the story of Barsisa the worshipper. Itu terkenal ceritanya. Nabi kata itu cerita berlaku zaman Bani Israel. Barsisa the renegade, dia riwayat dia. Barsisa ni ibadat 220 tahun, anak muridnya saja ada 60 ribu orang. Tapi dia digoda oleh syaitan, akhirnya dia membunuh orang. Asalnya dia minum arak, kemudian dia berzina, lepas zina dia bunuh pula suami perempuan yang dia berzina tu. Tangkap dia polis, nak jatuh hukum, datang syaitan lagi sekali. Dia merayu syaitan tolong lepaskan dia. Syaitan kata, boleh kau tunduk pada aku, kata aku lebih bagus daripada Tuhan. Barsisa dia kerana nak lepas diri, tunduk. Ketika dia tunduk pada syaitan, syaitan ketawa meninggalkan dia. Allah rakamkan dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-16, kama talis syaitani in qala lil insani kfur falamma kafar qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Ingatlah ketika syaitan berkata kepada orang itu, kufurlah engkau. Bila orang itu kufur, dia terus berlepas diri. Dia kata, aku sebenarnya takut kepada Tuhan, Tuhan sekalian alam. Lari syaitan begitu saja. Sebab itu, godaan dan bisikan syaitan, don't play play. Bukan kecil-kecil. Tuan-tuan ingat, syaitan ni kita boleh halau setakat bela ikan puyuh depan rumah. Tak jadi. Orang tua-tua dulu bela ikan puyuh katanya. Kata, buat apa bela ikan puyuh? Syaitan takut. Bila masa syaitan takut ikan puyuh? Malaikat dia boleh temberang setakat ikan puyuh, dia siku ikan puyuh tu esok. Untuk nak mengelakkan gangguan syaitan, kata Tuan kita, kata Syekh Abdul Hamid bin Abdul Rahman Al-Syasibani, nombor satu sekali, jangan tinggal baca Quran. InsyaAllah, syaitan lari. Syaitan ni dia segan dengan Quran. Dia tak takut, dia ada sikit segan. Dalam satu hadis riwayat Muslim, Nabi pernah berpesan, la taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitan yanfiru minal baitil ladhi tukra'u fihi suratul baqarah. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kawasan perkuburan. Maknanya sunyi saja. Bacalah Quran. Sesungguhnya syaitan akan lari daripada rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi bacalah surah Al-Baqarah. Baqarah ini banyak dia punya fadilat-fadilat dia. Fata'allamu hunna wa'allamu hunna nisa'akum fa'innaha salatun qurbanu wa du'a. Banyak ada hadis yang lain. Nabi suruh pesan kepada orang laki-laki, ajarkan surah Al-Baqarah kepada isteri kamu, anak-anak perempuan kamu, adik-adik perempuan kamu. Sebab bacaan itu boleh menjadi pendinding kepada orang perempuan. Bagus kalau diamalkan. Selain daripada membaca Quran, kata Tuan kita, banyakkanlah juga berzikir kepada Allah. InsyaAllah syaitan dia sikit segan. Dia syaitan ini tuan-tuan, dia mengganggu kita siang malam. Termasuk dalam surau tuan-tuan ni pun ada syaitan. Tuan-tuan ingat dalam surau tak ada syaitan? Yang kita mengantuk tak tentu arah, menguap kat 80 kali ni, siapa membisikkan? Syaitan. Aku rasa aku tidur dah petang tadi, aku jadi penat pula ni. Dia membisikkan. Syaitan dia mengganggu 24 jam di mana-mana. Hatta kita balik ke rumah sekejap lagi sekarang, syaitan ikut. Ada satu hadis Nabi sebut,
Ada satu orang sahabat, dia mengadu kepada Nabi. Zikra inda Rasulullahi rajulun nama laylata hatta asbah. Qala zaka rajulun bala syaitanu fi udhunai. Kata sahabat, ada seorang lelaki mengadu kepada Nabi, ya Rasul, kawan saya kalau tidur malam, dia akan bangun tengah hari esok, ya Rasul. Macam mana kita nak didik dia bangun pagi? Oh, kata Nabi, zaka rajulun bala syaitan fi udhunai. Oh, itu sebab dia bangun lambat, itu sebab malam tadi dia tidur, syaitan kencing dalam telinga dia. Punya kuang hajar syaitan, dia kencing ke telinga kita ni. Hadis riwayat Muslim. Kuang hajar tak kuang hajar? Kuang hajar. Telinga kita dia buatnya public toilet je. Syaitan. Kalau ini bagi orang yang tak berzikir, orang yang tak baca Quran, syaitan akan jadikan ini tandas dia. Bahkan yang lebih kuang hajar lagi, idastayqaza ahadukum min manamihi falyastansir thalatha marat fa inna syaitana yabit ala khayashimihi. Nabi pesan dalam hadis Muslim, kata Abu Hurairah, siapa-siapa bangun tidur, ambil air, masukkan dalam lubang hidung 3 kali. Sahabat tanya, apa sebab, ya Rasul? Sebab malam tadi syaitan tidur dalam lubang hidung kita. Kuang hajar punya syaitan, dalam kau kencing kat telinga aku, engkau tidur pula dekat lubang hidung aku. Tapi siapa golongan yang jadi begitu tu? Orang yang tidak membaca Quran dan orang yang kurang berzikir. Orang yang banyak beramal, syaitan segan dengan dia. Macam surau, kadang-kadang ada surau masjid pening. Macam mana nak ramaikan jemaah semayang subuh? Semayang subuh ini, nak dapat macam Mekah tu memang tak dapat. Memang tak dapat. Sebab semayang subuh ada special syaitan yang diassignkan untuk kacau subuh. Memang ada special force. Satu grup elite punya syaitan. GGK, VET69, UTK punya grup. Kerjanya kau mesti halang orang semayang subuh. Sebab itu orang yang semayang subuh di masjid surau layak ditabalkan sebagai subuh warrior. Layak ditabalkan. Ada satu surau dekat Pulau Pinang, semua orang yang konsisten semayang subuh dapat hadiah. Dia bagi t-shirt surau warrior. Jadi kalau dia pakai tu, orang tahu dia ni semayang subuh surau. Oh, sebab begitu. Sebab kata Abu Hurairah, Nabi menceritakan, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum thalatha uqadin. Syaitan bila kita nak tidur malam, dia akan sangkutkan pada leher kita 3 tali. Sebiji macam anjing petang-petang yang orang Cina bawa jalan, itulah rupa kita masa tidur. Syaitan pegang tali macam ni. Idza nama bi kulli uqdatin yadrib alayka laylat tawila. Bila kau tidur dengan ketiga-tiga tali ini, kau akan tidur tak sedar-sedar, kata Nabi. Katalah kau tersedar rumah depan surau. Fa iza staiqadha fadzarkallahu in halat uqdatun. Allahu akbar, Allahu akbar, kita bangun. Putus satu tali, ada lagi 2. Dia tarik balik. Tidur baru azan. Belum komat lagi. Imam on the way. Oh, imam on the way. Ya tak, ya tidur. Rumah depan surau, tidur lagi lah. Sadar-sadar. Allah Akbar, Allah Akbar, syadar la ilaha illallah. Allah lambat aku ni. Putus satu tali, ada satu lagi. Baru komat. Imam ni baca panjang lagu mengilai-ngilai ni. Relax dulu. Ya tak, ya tidur. Sedar-sedar pukul 8. Habis. Ini kerjaan syaitan. Sebab itu hadis sebab Muslim ni menjadi peringatan kepada kita. Eh, bukan senang nak datang subuh jemaah ni. Kempen boleh buat, tak ada masalah. Tuan-tuan surau Al-Hidayah nak buat kempen, boleh. Subuh perdana, kempen beramai, boleh. Tapi konsisten payah nak dapat. Sebab kita berhadapan musuh yang begitu berpengalaman luas. Menggoda manusia tak datang semayang subuh. Terror betul dia. Tapi untuk diri kita, amalkanlah membaca Quran, amalkanlah zikir-zikir tertentu, insyaAllah jin setan disegan sikit. Bila cerita tentang jin atau setan yang tidur di dalam lubang hidung kita ini, perlu juga dibincangkan, setan ni mana dia punya tempat penginapan dia? Dia duduk di mana sebenarnya rumah dia? HQ
headquarters dia memang tengah laut sanalah, entah di Bermuda Triangle ke mana tu kita tak tahu. Tapi dia ada tempat-tempat lodging dia ada. Ada satu kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdullah Al-Imam rahimahullah. Dia ni seorang ulama di Ma'had Darul Hadis, Makbar di Yaman. Dia buat satu kitab, dia kaji hadis-hadis di manakah syaitan iblis ni tidur kalau dia berada di darat ini. Kalau dia offshore, dia tidur dekat pulau dia tu lah. Okay, kalau dia ada di darat buat kerja, mana dia tidur? Nombor satu, berdasarkan hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu, syaitan ini nombor satu, laut. Itu nombor satu. In arsya iblisa alal bahri fayab'athu sarayahu fayaftinuna nasa. Sesungguhnya iblis itu, dia ada satu singgasana di atas lautan. Dalam riwayat lain, di atas air itulah dia mengutuskan pasukannya untuk menggoda manusia di darat. Sebab itu laut ni bukan tempat nak bergurau-gurau sangat. Sebab itu orang tua-tua pesan, kalau kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan diduga. Bukannya dia tak bagi kita kalau kail tu pendek jangan pergi mancing. Tak, nak menunjukkan laut ni bukan tempat nak bergalak-galak. Ada benda-benda yang kita tidak tahu. Itu kampung orang. Ha, itulah maksudnya. Jangan tu sangat banyak berdoa bila pergi ke tengah laut. Yang kedua, kata tuan kita, syaitan ni tidurnya di mana? Di kandang unta. Kandang unta. Di Malaysia memang tak ada lah kandang unta. Hadis daripada Abdullah bin Mughaffar radhiyallahu anhu, "Sallu fi marabidil ghanam wa la tusallu fi a'tanil ibil fa innaha khuliqat minasyayatin." Nabi pernah pesan, "Semayanglah kamu di kandang kambing." Maknanya boleh semayang di kandang kambing, tapi jangan semayang di kandang unta, kerana sesungguhnya di situlah tempat syaitan. Unta, hadis ni riwayat Imam Ahmad bin Ibnu Majah. Unta, kandang unta adalah tempat tidurnya syaitan. Sebab itu ramai orang macam tak percaya, tapi hati-hatilah. Sekarang ni kita kalau buat umrah, itu dilarang dah pergi ke kandang unta, melawat kandang unta. Apa sebab? Dari situlah datangnya penyakit Muscovy, Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus. Tak ada pula kambing kena sesama tu, lembu kena, unta pula yang kena semua tu. Takkan pelik namanya sebab kandang itu. Yang ketiga, tempat tidurnya syaitan adalah tandas. Sebab itu kata para sahabat Nabi SAW, kalau masuk tandas, doanya panjang betul. Macam doa lepas sembahyang. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunyaya wa dini wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin wa ra'ati wa ahfazni min bayni yadai wa min khalki wa min yamini wa anshimali wa min fauki wa a'udhu bi azmatika an aghtali min tahti. Panjang lagi lah doanya. Sempat Nabi menahan diri dia agak, sempat dia membaca untuk masuk tandas. Ya Allah, aku mohon padamu segala kemaafan. Jagalah keselamatan aku di dunia, dalam agamaku, keluargaku, hartaku. Panjang doa ni. Kenapa Nabi berdoa panjang? Sebab tandas adalah rumah syaitan. Kita nak masuk rumah dia. Sebab itu kita tak terhapalah doa sepanjang itu. Baca je lah doa yang popular. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Eh Tuhan, lindungilah aku daripada gangguan syaitan jantan dan syaitan betina. Serius doa baca masuk tandas, doa masuk tandas ni sebenarnya serius. Tapi tak ramai yang mengamalkan sebab kita pandang remeh. Alah, masuk bilik air sini, takkanlah doa beri. Jangan, tu rumah dia. Tuan-tuan, ramai orang jatuh kapal terbang, mana lebih ramai mati? Jatuh kapal terbang ke jatuh bilik air? Jatuh bilik air lagi ramai orang meninggal. Sudah-sudah meninggal, kenapa? Tak, pagi tu ayah masuk bilik air, bergung jatuh. Semua skrip sama je. Jatuh bila air, jatuh bila air. Sebab tu rumah dia. Jadi tandas itu hati-hati. Saya dulu masa duduk jabatan agama buat audit untuk masjid-masjid, untuk kita bagi star rating lah, nak bagi masjid ni berapa bintang-bintang. Ada satu masjid tu, masjid terbaik, dia dapat anugerah. Tahun sebelum tu dia dapat, tahun tu dia masuk tanding lagi. Tapi bila kita pergi check, dia punya pentadbiran bagus. Minta file-file semua kemaslah. Duit keluar masuk, sumbangan orang mana, sumbangan Jumaat mana, proper dia buat. Sangat memang orang pentadbiran.
surat menyurat, invoice-nya, voucher-nya begini 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 begini. Mesyuarat berapa kali, morning prayer berapa kali, mesyuarat pagi, mesyuarat pengurusan, kemas. Kami pergi dia punya bilik air, pintu sengit sebelah, engsel tak ada, bidik dia dah atas lantai, macam tak terurus. Jadi kami tanya kepada pengurusi dia, Tuan Haji, tanya Nazir dia, Tuan Haji, minta maaf, pengurusan masjid bagus, maintenance bagus, ada jadual apa semua, tapi kenapa bilik air tak diselenggara elok-elok? Jawapan dia ni sedap, tuan-tuan boleh guna. Minta maaf lah tuan, kami ni jaga rumah Allah, rumah setan kami tak jaga, katanya. Betul juga, apa nak jaga rumah setan, biar setan lah menjaga rumah dia, katanya. Tapi kita di surau kena jaga, sebab di situ punca segala kesucian. Kalau orang yang tak reti pekah, tak jaga kebersihan, masuk surau kita, efek pula kepada taharah di dalam surau. Nak tak nak, kena jaga juga. Tapi next time kalau nak buat surau, saya cadangkan tak payah buat tandas. Tak payah buat. Nak-nak kawasan perumahan macam kita, apa sebab kau nak buang air kecil kat surau? Balik rumah sudah lah, rumah kau sepelarung je. Sebab dari segi enactment, termasuk di negeri Selangor, untuk nak buat satu masjid, dia kalau ikut undang-undang perlu ada mimbar, mihrab, menara. Dia adalah beberapa spek, tandas tak disebutkan pun. Jadi tandas yang dibuat di masjid-masjid sekarang ini complementary, bukannya compulsory. Artinya kalau orang datang, kita berhak tutup tandas ataupun tak ada tandas. Kan tandas pun orang selalu komplain, kita buat program penat-penat, yang dinilai tandas itulah siang malam pagi petang, buat letih, tukar kapet, bab lampu, cendelia apa semua, panggil ceramah gerbang-gerbang, yang dia pompen tandas. So next time tak payah buat tandas. Kalau orang letak, nak buang air kecil mana, Petronas lah, apa sini pula, kami jaga rumah Allah je, kami tak jaga rumah setan. Jawab macam tu, padan dengan muka. Yang jemaah janganlah marah, ni nak cerita je, ya. Kan ada pula viral kan, oh dia tak boleh tumpang buang air ke? Eh tuan-tuan pergi ke bank, berapa orang pernah urusan di bank berjaya tumpang buang air dalam bank? Padahal duit tuan-tuan beribu dalam bank kan, buang air kecil pun dia tak lagi kan. Masjid tak boleh macam tu, ya? Tak boleh pula, ya? Orang marah. Jadi setan bila air dia, setan ni satu dia punya kelebihan, dia boleh tengok kita, kita tak boleh menengok dia. Sebab itu puan-puan balik ke rumah, bila nak buka aurat itu kena baca doa, sebab setan dan jin akan tengok aurat kita. Sampaikan dalam satu hadis, Nabi ajarkan bacaan-bacaan dan berdoa ketika buka pakaian. Satru ma baina a'yunir jinni wa aurati bani adam idza wada'a ahadum saubahu an yaqul bismillah. Kata Anas bin Malik, Nabi pernah mengajarkan penutup mata daripada aurat kita terhadap jin dan juga setan yang melihat kita membuka pakaian. Kata Nabi adalah bila kau mengucapkan bismillah. Hadis riwayat Tabrani. Jadi bila puan-puan balik sekarang nak buka telekung, bismillahirrahmanirrahim, dia akan membutakan mata setan itu. Kita nak tukar pakaian, nak pakai baju tidur, buka bismillah. Buka aurat saja bismillah, buta mata setan itu. Untuk tuan-tuan tak baca pun tak apa, sebab kalau setan tengok, buta mata setan untuk menengok tuan-tuan. Alhamdulillah rupa macam ni, antik betul, biar lantak padan dengan muka kau, siapa suruh tengok, memang buta lah kau hari ni. Untuk isteri kita tak boleh, so dia bismillah, kita tak apa, eloklah baca dapat pahala. Mana lagi setan tidur? Kawasan kubur. Itu yang orang kata nampak hantu kat kubur. Bukan hantu, tu setan. Setan berbentuk jin. Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hamama. Hadis riwayat Ahmad. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi berpesan, semua permukaan bumi ini dibenarkan sujud, boleh semayang atas tanah mana-mana, kecuali bilik mandi dan juga tanah perkuburan, sebab di situ gelanggangnya tempat setan, kata Nabi. Di mana lagi? Kata Tuan Kitab, di kawasan-kawasan yang jauh daripada orang, kawasan pedalaman yang terlampau jauh, ataupun kawasan tempat yang selalu kosong. La taskunil kufura fa inna sakinal kufuri kasakinil kuburi. Jangan kau buat rumah yang jauh daripada orang, daripada pemukiman qaryah orang lain. Jauh sangat rumah kau,
Sebab nanti di situ seolah-olah sama seperti kau tinggal di kawasan kubur, kata Nabi. Hadis riwayat Bukhari. Kita sebab ada azan yang kedengaran, jadi saya ingat kita tangguhkan seketika untuk memberi laluan kepada laungan azan. Saya tak pasti azan ni real ke, yang kaset ke, yang telefon. Tapi tengok bunyi azan ya. Jadi kita tangguhkan seketika dan kita akan kembali selepas ini. Dah tak ada lah. Oh, kasetnya, kasetnya. Yang kelima, tempat kosong. Yang keenam, tempat yang menjadi tempat tidur setan adalah di pasar-pasar. Pasar-pasar. Puan-puan suka pergi pasar kan? Taman Tun lah, pasar Selayang lah, pasar apa. Pasar bagus. Tetapi perlu diingat bahawa di situlah lubuknya setan. Termasuklah pasar raya. Sama ya. KLCC, Pavilion, Mibeli Mega Mall, Melawati Mall. Apa saja mall-mall lah. Semua tu lubuk dia. Asalkan mall, lubuk dia. Ada satu hadis daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. La takunanna inastata'ta awwala man yadkhulu suqa. Kata Nabi, kalau engkau mampu, janganlah jadi orang pertama masuk pasar. Oh, itu Nabi pesan. Jangan jadi orang pertama. Pasar buka pukul 10, pasar raya. 9.45, congok dah depan pintu. Jangan. Jangan jadi orang pertama. Wala akhira man yakhruju minha. Dan kau jangan jadi orang paling last keluar daripada pasar. Mana tutup pukul 10, 9.57 tu tak selesai lagi membayar. Mana dah sama dengan orang je keluar. Sama dengan pekerja dah keluar. Fa innaha ma'rakatu syaitani wa biha yansibu rayatahu. Kerana di pasarlah tempat peperangan dan pertempuran para syaitan. Dan di sanalah setiap pasukan memacakkan bendera kumpulan masing-masing. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ini kita tak nampak. Biarlah tak nampak. Kalau nampak, tobat tuan-tuan tak pergi pasar lepas pada ini. Setiap tu dia ada pertempuran. Mungkin dia ada geng-geng jugalah. Syaitan ini, syaitan ni. Ha, di situ tempat dia berlawan. Beyblade ni agak di situ. Kerbang-kerbang. Dia berlawan sesama dia. Sebab itulah. Bukanlah kita nak. Macam kecil hati pula orang meniaga. Oh, sampai hati ustaz sebut saya dalam meniaga kat Melawati Mall apa semua ni. Dah cakap macam tu. Tak ada mood nak meniaga. Jangan. Saya ampang point. Saya ada kedai. Bukan tak boleh meniaga. Ni cerita tempat-tempat mana syaitan duduk. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Wa abghadul biladi illallahi aswaquha. Tempat Tuhan paling tak suka di atas muka bumi ini, pasar raya. Tuhan paling tak suka. Wa abghadul bilad, wa ahabbul bilad, masjid yang paling dia suka. Hadis riwayat Muslim. Tapi bukan makna kita yang dah berniaga di pasar berhenti kerja duduk masjid. Tidak. Di sini kata ulama memberi maksud, kalau pasar ini orang berniaga, dia berniaga ni dia ada dengki berdengki. Kenapa kedai orang banyak? Jadi budaya dengki, hasut menghasut, fitnah memfitnah, potong sana potong sini, ini aura negatif yang Tuhan tak suka. Artinya kata ulama, kalau masjid ada perangai pasar, masjid tu pun Tuhan tak suka juga. Contoh antara pegawai masjid dengki berdengki, potong memotong, allowance 800.5 berebut, 3-4 tahun berebut tak selesai-selesai. Pengusi nazir bergaduh dengan imam, imam bergaduh dengan bendahari. Ada budaya pasar dengan masjid-masjid pun hilang keberkatan. Baik, selesai. Sambung balik. Apakah perkara yang boleh menjauhkan kita daripada syaitan dan macam mana kita nak berurusan dengan syaitan? Dah tahu tempat tidur dia apa semua, tak apalah. Yang penting baca Quran, banyakkan zikir. Yang kedua, untuk mengelakkan syaitan adalah ketika kita menguap, menguaplah dengan cara yang berakhlak. Ammat tasawubu fa innama huwa minasyaitan falyaruddahu mastata'a fa idza qalaha dhahika minhu syaitan. Hadis Bukhari. Kata Abu Hurairah, Nabi pesan, menguap itu adalah amalan setan. Justru kalau kau menguap, hendaklah tahan semampu yang kau boleh dan jangan sampai mengeluarkan bunyi ha. Bila kau bunyi ha, syaitan ketawa melihat perangai kamu. Mana syaitan boleh mentertawakan kita. Hadis Bukhari. Maknanya kalau menguap,
tutuplah mulut kita, tahan. Jangan tahan menguap sampai tutup mulut, kembang hidung, merah muka. Jangan. Menguap tak ada masalah, buka mulut. Sebab menguap ni kalau tak dibuat, datang penyakit, haram hukumnya. Sebab menguap ni mustahak. Dia proses, dia macam laptop. Laptop kalau terlampau panas, betul laptop kena ada kipas bawah dia, baru sejuk. Otak kita macam laptop, panas. Jadi untuk nak sejuk, otak akan perintahkan mulut supaya buka, udara baru masuk, baru dia sejuk balik. Tapi kita tahan tu mendidih je otak, tak pernah-pernah elok sebab tak ada udara masuk. Ini sains punya cerita lah. Saya pun tak tahulah, dia ada kantung alveoli lah apa, saya tak berapa faham istilah-istilah perubatan itu. Tapi yang penting, nguap tak ada masalah. Tetapi tutuplah dengan tangan kanan ataupun belakang tapak tangan kiri. Dan jangan berbunyi ha. Ada setengah orang sambil bercakap menguap. Kan buruk rupanya. Di mana akhlak? Ha, dah pergi dah. Buruk betul lah. Ilaha illallah. Kita pun tak tahu apa dia cakap. Ada setengah orang tidak bercakap. Dia berzikir. Tapi dalam keadaan ha. Tak sesuai. Alhamdulillah. Engkau apa yang kau baca? Kita tak tahu. Nguap dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ah, kan gaya macam kori sikit gaya tu. Macam walkman habis bateri. Budak muda tak kenal walkman. Sian betul ya? Kan sian. Nampak sangat budak-budak. Walkman tak kenal. La ilaha illallah. Walkman. Kita dahlah dengan walkman ni. Yang ketiga, Nabi mengajarkan berlindunglah diri kepada Allah daripada syaitan dengan meludah ke arah kiri ketika kita diganggu was-was daripada syaitan. Ada satu ketika Uthman bin Abi Al-As radhiyallahu anhu, dia datang jumpa Nabi. Dia mengadu, ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alayya. Ya Rasul, aku bila semayang, syaitan kacau lah ya Rasul. Selalu dia bisik-bisikkan apa semua. Aku lupa rokaat kadang-kadang. Kadang-kadang aku tak ingat, aku ni semayang sunat ke semayang pardu. Lupa lah ya Rasul. Membahaya tu. Tuan-tuan tak apalah kalau semayang seorang kena ganggu. Kalau jadi imam kena ganggu. Lupa Ghairul Maghdu ke apa ke. Tak kacau, habis batas semayang orang. Sebab itu saya selalu pesan, imam kalau dia buat perubatan Islam, ada sikit problem. Sebab dia bila buat perubatan Islam, dia lawan dengan syaitan jin. Syaitan jin ni dendam. Oh, kau bunuh aku punya anak saudara, kau jaga kau imam. Time dia jadi imam, dia pula lupa nak pagar. Dia tinggi kat telinga ni. Iya kana, iya kanu, iya kanit, nenek, 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 nenek. Itu yang itu yang lupa ihdinas sirat kadang-kadang. Lupa ayat watawasaw bil haq. Mana satu pula kata ingat lah. Innama'al yusri usra usra innama'u. Itu dia dah start main kat cuping telinga tu. Termasuklah kita nak bukanlah imam tak boleh buat kerja perubatan Islam. Boleh. Tapi kena dinding elok-elok lah. Badan dia kacau kita. Syaitan ni masa semayang dia kacau. Ingatkan sebut Allah, lari dia. Dah, dia kacau. Yang sahabat ni mengadu, saya tengah semayang ya Rasul, syaitan kacau saya. Yang kita tengok orang angkat takbir sampai 5-6 kali, itu gangguan syaitan tu. Salli fardal isya. Allah astaghfirullah. Salli Allah astaghfirullah. Kalau dah 3-4 kali, syaitan tu. Maka bila Nabi dengar begitu, apa kata jawab Nabi? Zaka syaitanun yuqalu lahu khinzib. Oh, kata Nabi, itu syaitan yang mengacau ente itu namanya khinzib. Dia memang ditugaskan khas, perjawatan dia tetap kontrak berpencin di situ. Kerja ni ngacau orang semayang. Khinzib namanya. Fa iza ahsastahu fata'adzubillah. Bila kau merasa dibisikkan oleh khinzib akan gangguan-gangguan, fata'awadz billah watfil ala yasarika salata. Kalau kau rasa dia dah mengganggu, pertama sekali kau minta lindung dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watfil ala yasarika salata.
dan berludahlah ke kiri 3 kali. Pui, pui, pui. Ludah simbolik. Jangan hak tui. Jangan macam tu. Letih, penuh surau kita kan. Satu kerja nak bersih. Hak pui. Bukan begitu dia. Simbolik lah. Pui, pui, pui. Itu saja. Maka kata Uthman, fa'altu zalika fa'adhhabahu Allahu anni. Saya pun buat apa yang Nabi pesankan. Setiap kali saya sembahyang, syaitan bisik, bang, dah rakaat kedua dah ni. Astaghfirullahalazim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Saya tidak lagi diganggu oleh gangguan-gangguan syaitan tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ludah ke kiri. Ludah ke kiri. Dan ludah simbolik. Sama juga tuan-tuan mimpi ngeri. Mimpi ngeri. Contoh tengah tidur mimpi ngeri. Mimpi apa sajalah yang mengerikan kita. Mimpi hantu ke? Dah tua-tua ni kan nasib mimpi hantu ke kadang. Macam puan-puan mimpi kena kejar dia hantu. Waktu tu rasa panas dada macam kena tindih. Itu cek elok-elok. Bang kali suami kita agaknya ya. Yang dia tidur lasak, guling-guling. Bubu nyandar daripada kita. Ingatkan jin pun. Jadi bila dah bangun tidur, kalau tersedar tengah malam, oh, oh tadi mimpi hantu. Nabi suruh baca Alhamdulillah Syaitan Rajim, ludah ke kiri. Pui, pui, pui. Tapi simbolik. Jangan ludah betul-betul melompat suami kita sekarang. Eh? Ludah tu macam macam main-main je. Tetapi jadi Nabi ajarkan. Dia memang kita tak boleh nafi. Kita semayang sekejap lagi ni kah, berbondong-bondong syaitan datang. Sehingga dalam satu hadis Nabi pernah pesan pada Abu Hurairah, hatta yahtira bainal mar'i wa nafsihi yaqulu uzkur kaza uzkur kaza liman lam yakun yazkuru hatta yadhilla ar-rajulu la yadri kam shalla. Dan ketika itu syaitan akan ganggu melintasi orang-orang sembahyang dengan macam-macam perkara. Syaitan akan bisik kepada dia, ingat benda itu bang, ingat benda ini, awak dah rakaat ke itu, rakaat ke ini. Sehingga orang itu ragu-ragu berapa rakaat dia dah semayang. Hadis riwayat Muslim. Artinya kalau tuan-tuan semayang sampai lupa berapa rakaat, itu kejayaan syaitan. KPI dia itu je. Berjaya menjadikan kita ragu-ragu berapa rakaat. Sebab itu kata para ulama, siapa yang ingat rakaatnya, khusyuklah semayang. Tuan-tuan jangan ingat orang yang bilang rakaat itu tak khusyuk. Dah khusyuk itu. Sebab ada orang tak tahu rakaat ke berapa. Aku dah rakaat ke berapa? Aku dah lupa dah. Itu sebab syaitan punya permainan, don't play-play. Semayang pun dia kacau. Itu yang ketiga. Yang keempat. Syaitan ini, ingat, jangan dicaci maki. Walaupun dia musuh kita, kita tak dibenarkan maki syaitan. Pelik ya, kalau dalam agama kita ni, kan dia musuh, kenapa tak boleh maki? Musuh, mana boleh dimaki-maki? Artinya Tuhan nak mengajar, kalau syaitan pun kau tak maki, takkanlah sama manusia kau maki amon. Syaitan pun tak ada, dia tak ada benarkan maki. Dalilnya, ada satu orang sahabat, kuntu radifun nabi fa'athar zadabatu fa'kultu ta'isa syaitan. Ada seorang sahabat bercerita, saya pernah membonceng unta Nabi. Naik unta, Nabi drive, saya duduk belakang. Tiba-tiba unta Nabi tergelincir. Masa tergelincir, saya terperanjat. Maka sahabat ni terkeluar daripada mulutnya kalimat ta'isa syaitan. Apa makna ta'isa syaitan? Ini maaf kasar terjemahannya, tapi kalau tak diterjemah macam mana nak fahamnya? Ta'isa ni makna cilaka. Cilaka punya syaitan. Macam tu lah. Saya ingat kita pun pernah menyumpah begitu. Cilaka punya syaitan. Ketika sahabat ni terkeluar daripada mulutnya menyebut celaka punya syaitan, Nabi marah. La taqul ta'isa syaitan. Eh, jangan cakap celaka punya syaitan. Fa innaka idza qulta zalika ta'azama. Ente kalau cakap celaka punya syaitan, nanti itu syaitan badannya jadi besar, kata Nabi. Hatta yakuna mithlal bait. Nanti badannya besar sampai sebesar rumah. Besar syaitan tu nanti. Wa yaqul biquwwati. Dia akan mendakwa pula kepada syaitan-syaitan yang lain, tengok aku terror tak terror, unta Nabi tergelincir. Aku punya pekerjaan. Padahal tak ada kena mengena pun dengan syaitan.
Maka kata Nabi, walakin qul bismillah. Bila tergelincir, terperanjat, melatah, sebutlah nama-nama Allah. Subhanallah ke, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah. Apa sajalah yang ada kalimah Allah. Fa innaka idza qulta dzalika tasaghara. Bila kamu berkata sebut nama Allah bila terperanjat atau ketika tergelincir ke apa ke, syaitan yang mendengar akan tasaghara, dia akan mengecil. Hatta yakuna mithla dzubab, sehingga syaitan itu jadi sebesar lalat saja. Begitu kecil sekali syaitan itu. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi kita kalau lepas ni terperanjat ke atau nak marah sangat pun, jangan sebut nama syaitan pun. Sebab syaitan ni dia sangat bangga kalau dia berjaya mengenakan kita. Padahal itu tak ada kena mengena dengan dia. Jadi jangan mencaci maki syaitan. Yang kelima, kata para ulama, cara untuk menjauhkan daripada syaitan juga adalah ketika marah. Berlindunglah diri kepada Allah ketika marah, dan sentiasalah dalam keadaan berwuduk. Ada satu riwayat daripada Sulaiman bin Sarra bin Surah radhiyallahu anhu, diajarkan pada kita bacalah ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Astabba rajulani 'inda an-nabi faghadiba ahaduhuma fashtaddat ghadabuhu hatta tahaja wajhuhu wa taghayyara. Kata Sulaiman bin Surah radhiyallahu anhu, pernah satu hari saya dengan Nabi duduk rehat-rehat, tiba-tiba ada dua orang laki-laki bergaduh. Dia bergaduh begitu bersungguh-sungguh sehingga muka dia orang tu merah sampai peluh, leher penuh berpeluh, dahi semua peluh, mana menahan marah. Faqala Nabi, inni la'alamu kalimatan law qalaha la zahaba anhu allazi yajidu. Maka kata Nabi, kamu tengok tu orang bergaduh itu, saya tahu ada satu ayat, kalau dia orang baca ayat ini, nescaya marah dia akan hilang. Lalu Nabi ajarkan, bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka kata Nabi, kau pergi pesan ke orang tu. Maka Sulaiman pun pergi, bang, sabar sabar bang, sabar, jangan gaduh, relax. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim bang. Bang, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Orang dua orang ni yang tengah bergaduh, memang tengah panas baran ketika itu. Aturabi ba'sun ammajnunun an nazhab. Eh, engkau sibuk apa hal? Kau ingat aku gila? Apa baca a'udzubillah? Sudah, nyah daripada sini. Pergi. Sulaiman mengadu ke Nabi, ya Rasul, tak jalan. Macam mana ni? Maka kata Nabi, padamkan marah mereka itu dengan berwuduk. Kata Sulaiman, tak berani dah ya Rasul, baru sound sekali saya dah kena sound balik, lagi nak sound. Kata Nabi, suruh dia suruh berwudu. Maka pergilah, innal ghadaba minasyaitan wa innasyaitan khuliqa minannar. Maka dia pergi sekali lagi, bang, ambil air semayang bang, sebab air semayang ni dia sejuk, syaitan ni dia buat pada api, api akan padam kalau kena air. Dan mereka akhirnya lembut sikit, pergi ambil wudu dan dapat berdamai kembali. Sebab itu sahabat ini kalau bergaduh antara Aus dan Khazraj itu selalu berlaku, ataupun Ansar dan Muhajirin ada berlaku, tapi cepat sejuknya kerana membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau kalau masih panas lagi ambillah wudu. Kalau ambil wudu pun panas lagi, terjun dalam kolam masjid, insyaallah selesai, bagi dia sejuk sikit sebab kita panas. Apa lagi? Yang keenam, kata tuan kita para ulama, berlindunglah kepada Allah ketika membeli kenderaan. Ini ada cadangan-cadangan yang nak beli kereta apa semua atau motor. Ingat, ketika membeli kenderaan, minta jauh daripada syaitan. Satu hadis daripada Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu, "Idza tazawwaja ahadukum ra'atan aw ishtara khadiman, falyaqul." Bila seorang membeli seorang hamba atau kau kahwin dengan seorang perempuan, maka bacalah doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaih. Ya Allah, aku minta padamu kebaikan terhadap benda ini, aku berlindung padamu dari keburukan terhadap benda ini. Nabi sambung lagi, wa iza ishtara ba'ira falyakhudh bi dhirwati sanamihi wal yakul mithla zalika. Maka samalah kalau kamu membeli unta, maka peganglah
bonggol unta itu dan ucapkanlah bacaan yang aku ajarkan tadi, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Jadi kalau tuan-tuan beli kereta lepas ini, second ke, recon ke, kereta baru ke, sebelum nak bawa balik, pegang dulu bumbungnya. Bacakan dulu doa. Kalau tak terikut apa yang saya bacakan tadi, cakap Melayu pun bolehlah. Ya Allah, jauhkanlah syaitan daripada kereta ini. Kenapa kena doa jauh daripada syaitan terhadap kenderaan kita? Sebab dalam kereta lah paling banyak sekali syaitan. Manusia atas darat baik orangnya, lemah lembut, ngapal Quran, semayang sop depan. Tapi bila naik kereta, berubah jadi gangster. Jangan main-main, terus jadi gangster. Masuk sempang tak reti signal, tak tahulah, walaupun ada PhD tapi belapik bodoh. Takkanlah masuk sempang tak pakai signal. Orang makin belajar tinggi makin cerdik. Baik itu kecerdikan yang sebenar, bila masuk sempang signal itu cerdik paling sebenar. Bukannya kau graduate daripada overseas, simpang mesti signal. Mana datang terlampau tak cerdik, bawa macam gila. Orang nak keluar sempang tak pagi, dia akan ada dengki berdengki. Sebab setan banyak dalam kereta. Ada satu kawan saya, ustaz, dia jual satu CD. CD ni macam orang kita kan rumah, kalau banyak sangat jin-jin dah 7-8 keturunan tu susah nak dibuang. Itu kalau lempong dengan garam kasar pun dia makannya garam besok. Memang leceh tu, dah lama sangat, dah berpungkur, beraka umbi. Jadi bila dah terlampau banyak sangat jin ni, ramai orang nak buang jin ni tak reti. Jadi kawan saya buat satu CD. CD tu you pasang saja dekat rumah, lebih kurang dalam 45 minit. Dia buat suruh bacaan-bacaan mengalau jin ni. Surah Al-Baqarah ada, benda azan 4 penjuru. Siap buat Dolby Stereo System, 4 penjuru, speaker ni bunyi, speaker ni bunyi, real betul dia buat. Biasanya orang beli ni untuk nak masuk hotel. Tuan-tuan kalau masuk hotel, terutama hotel yang tepi pantai dengan atas bukit, oh itu mambang tanah, mambang air, mambang api, semua jenis ada. Setakat Flamingo tak ada apa, orang ramai keliling kita main atas bukit, Fraser Hill, Cameron Island, Genting Island yang ujung-ujung tu, oh itu don bele-bele tu, keras-keras semua tu, mambang angin semua ada tu. Kalau tepi laut, Desaru ke Cerating, sebab bukan selalu orang ada. Macam hotel bandar ni sentiasa ada orang. Jadi setengah orang yang bawa anak kecil lah, kita malam-malam dia menangis, susah lah. Kita yang tua ni tak nampak. Habis kuat, kita tidur malangkan dia tiup cuping linging kita, ya. Cuping linging dia tiup. Aduh, bersejuk cuping linging. Pontianak dia main dengan kita malam-malam. Kadang terbangun tengah malam, dia duduk katil sebelah berdiri, senyum anak kita. Tapi kita dah tua, tak apa. Budak, menangis tak berhenti. Jadi bawa CD tu, pasangkan dalam bilik hotel, pergi minum di lobi tu, 45 minit kan datang balik. Itu Ghostbuster punya CD. Masa saya beli, saya tidak nak jual cerita. Dia cerita, CD ni Syekh, tak boleh pasang dalam kereta. Sebab saya tanya, kalau aku beli, pasang dalam kereta boleh tak? Mana dari Kuala Lumpur balik Kuantan, aku pasang, dengar. Dia kata tak boleh. Kalau pasang, ada kemungkinan accident. Kenapa jadi begitu pula? Dia kata, ni dia cerita. Rupa kereta kita ni, banyak makhluk kita tak nampak. Awak bawa kereta buka tingkap. Bila buka tingkap, benda-benda halus ni masuk. Dia tak buka tingkap pun dia masuk, ni ke pula buka. Masuk. Dia bertenggek dalam kereta kita. Dia pun nak jimat tenaga. Dia juga nak ke Kuantan, naik kereta. Nak terbang letih, tengok. Kereta pula jenis tak pernah pasang Quran. Dengan dalam kereta banyak patung bergayut-gayut, beruk lah, gayutnya Batman. Tak ada langsung unsur-unsur agama. Letak Quran tu dia segan sikit. Ada tenggek dalam kereta kita. Jadi bila pasang CD tu, dia jadi panas. Bila panas, dia marah kita. Berlaku satu customer, dia kata, dia pasang dalam kereta, tiba dia kata cermin dia gelap. Masuk dalam longkang kereta dia. Lepas tu dalam kereta, don't play-play, ada benda-benda halus begitu. Lepas tu tuan-tuan kalau beli kereta, masuk kereta, bacalah doa. Bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitan, baca doa. Mudah-mudahan Allah jaga perjalanan kita, tak ganggu kita. Patut sempang tu konar ke kanan, dia jangan bergurau buat kita konar ke kiri, benda-benda begitulah. Jangan dia mengacau kita.
Itu yang keenam. Yang ketujuh, berlindunglah kepada Allah ketika masuk masjid ataupun surau. Nah, orang selalu ingat surau masjid ni tempat bebas setan. Tak, banyak setan dalam masjid dan surau. Saya ingat lagi banyak pada di Mega Mall agak, lebih banyak daripada pasar raya. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dia cerita Nabi kalau masuk masjid dia akan baca a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Oh, panjang doanya. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia, kerajaan yang wujud semenjak azali. Jauhkan aku daripada syaitan yang terkutuk. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam satu riwayat yang lain Nabi menyatakan, siapa yang mengucapkan doa yang aku bacakan itu, hufiza minni sa'irul yaum, maka orang itu akan dijaga seluruh hari daripada diganggu oleh syaitan. Itu yang ketujuh. Masuk masjid mesti mau jaga daripada gangguan syaitan. Yang kelapan, ketika makan. Hati-hatilah syaitan juga dan iblis mengganggu kita ketika makan. Cara untuk mengelakkan adalah bacalah bismillah. Huzaifah radhiyallahu anhu pernah bercerita, kunna idza hadarna ma'an nabi tu'aman lam nada aydiyana hatta yabda'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayad'a yadahu. Kami kalau makan dengan nabi, bila dah hidang, kami tak akan sentuh makanan itu kecuali nabi dulu yang letakkan. Satu hari, kata Huzaifah, ketika makanan telah dihidangkan, tiba-tiba ada satu budak perempuan, dia terus hulur tangan dia mau ambil kuih. Maka ketika itu Nabi terus pegang tangan budak itu. Tsumma jaa a'rabiyyun ka'annama yudfa'a fa akhadha bi yadihi. Kemudian datang pula satu orang A'rab, orang Badui, orang hulu, duduk di hulu tengah hutan sana. Dia datang, dia pun hulurkan tangannya. Nabi tepis tangan dia. Lantas kata Nabi, inna syaitana yastahillu ta'ama ala yuzkar ismallahi alaih. Syaitan akan mengganggu makanan yang tidak disebutkan nama Allah kepadanya. Maksudnya terlampau cepat sangat ambil nak masukkan dalam mulut. Wallazi nafsi biyadi inna yadahu fi yadai ma'a yadiha. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya syaitan, tangan syaitan itu berada dalam gegamanku ketika aku menepis tangan dua orang itu tadi. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itu ketika kita bersila nak makan, tuan-tuan jangan pandang ringan gangguan syaitan ketika itu. Masa nak menyuap itulah syaitan paling banyak. Ganggu je ya, semayang kacau, tidur kacau, makan kacau. Bila masa dia tak kacau? Dalam kubur dia kacau tu. Selagi hidup, lagi tu dia kacau syaitan. Lepas tu bila nak makan, bacalah doa. Bukan orang suruh main-main baca doa itu. Bila kita tidak membaca doa, syaitan akan ganggu makanan itu. Makanan itu akan jadi mudarat pula kepada kita. Lepas tu sekarang ni ramai orang penyakit, dapat penyakit kerana makan. Apa sebab? Kerana makan, makanannya itu hilang barakah. Makanan, kita nak buang dia punya kalori, tak boleh buang lah. Kalori memang dah tetap. Tuan-tuan makan karipap sebiji, habis majlis ni kan, takdir lah ada karipap. Malam tak makan nasi, okey lah, makan karipap sebiji. Awak makan karipap sebiji, tak mati ya? Kalau nak mati, mati juga. Karipap kalorinya 130. Karipap saja. Untuk nak bakar 130 kalori, apa amalan tuan-tuan kena buat? Kena brisk walking. Jalan kaki 100 langkah 1 minit. 100 langkah 1 minit, kena jalan setengah jam untuk bakar kalori sebiji karipap. Habis macam mana ustaz? Saya makan nasi, apa semua gini? Ginilah bang. Sebelum makan, doa pada Allah. Ya Allah, berkatlah makanan ni. Aku tahu kalori dia tinggi, ya Allah. Tapi engkau berkatkanlah aku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kambing aku makan kau, kau jangan makan aku. Amin. Makan bismillah. Insya-Allah tak ada masalah. Asalkan didoakan. Sebab kadang kita ni kadang umur-umur pencen ni tak ada nak makan sangat malam. Tapi kadang ada majlis, takkan tak pergi. Kan jadi kesumbang pula. Terlampau nak sihat sangat sampai tak bergaul masyarakat, tak guna juga. Ada orang terlampau jaga makan sampai tak bergaul dengan orang. Tak bergaul langsung. Pergi rumah orang, orang masak nasi, tak makan. Makan lauk macam kucing, makan lauk. Tanya apa tak makan nasi?
gemuk. La ilaha illallah. Ra'ilah tetamu. Makanlah sikit. Oh, tak boleh, gemuk. Mana ada gemuk makan nasi? Gajah sebiji nasi tak pernah makan, gemuk. Mana datang gemuk gajah tu? Gajah tu tak ada kena-kena dengan nasi. Makanlah nasi. Walaupun doktor kata tak sihat, tapi minta berkatlah. Ya Allah, berkatilah rezeki aku. Aku tahu aku ni sakit, ada penyakit sikit. Kencing mana ada sikit, darah tinggi ada sikit, tapi aku nak meraihkan tetamu, ya Allah. Berkatlah rezeki aku, jauhkan pada syaitan. Amin. Makanlah bismillah. Insya-Allah Tuhan pelihara. Takkan tak percaya ke Tuhan? Percaya, mesti mau doa ketika makan. Makan durian pun sama. Memanglah durian tu kolesterol lah macam-macam. Makan meraihkan. Ambil solat bismillahirrahmanirrahim. Allah barilana fi ma. Makan. Habis makan tu ambil pangsa tu taruh air sikit. Buatlah betul-betul apa yang ada. Yang penting berdoa. Kemudian apa lagi? Yang kesembilan, kata para ulama, mengucapkan bismillah dan berzikir kepada Allah ketika mengadakan hubungan antara suami dan juga isteri. Kalau tidak, syaitan kekal duduk di dalam zuriat tersebut. Nabi berpesan, jika salah seorang dari kamu nak berhubungan dengan isterinya, lalu dia membaca doa bismillah, Allahumma jannibna syaitana wa jannibish syaitana ma razaqtana. Sesiapa yang baca doa, ya Allah, jauhkan kami dari gangguan syaitan, jauhkanlah syaitan daripada rezeki yang akan engkau anugerahkan kepada kami, faqudiya bainahuma waladun lam yadurruhu, maka kalau ditakdirkan pada hari itu dapatlah zuriat daripada hubungan tersebut, maka syaitan lam yadurruhu, tidak akan berjaya memudaratkan anak itu selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari. Baik itu perhatikanlah, kalau anak cucu kita meragam, banyak masalah itu ini, abang kali proses pembuatannya itu dulu, abang kali tidak mengikut SOP ISO lah kalau kita betul-betul. Kalau betul-betul elok, kalau elok proses pembuatannya, insyaAllah syaitan-syaitan ni dia takkan ganggu. Tapi kalau masa proses pembuatannya itu sudah ada campur tangan syaitan, jadi anak kita tu lebih kurang Ahmad Al-Bab sajalah, lebih kurang kan, ada sikit campur tangan syaitan sebagai orang ketiga dalam hubungan. Ha, itu yang susah tu, nak pergi berubat apa semua. Pukul 12 menangis. Azab pukul 12 menangis. Ha, pening kepala. Dah bapa angkat dia datang. Bapa angkat dia syaitan juga. Masa proses dulu dia pun join the club juga. Jadi dia pun datang nak menziarah anak dia. Pukul 12 dia datang main baca. Anak kita nampak takut dengan bertanduk, dengan muka beruap menangis. Kita pun pening kepala. Panggillah ustaz, lempar garam kasar. Esok menangis lagi. Nak tak berhenti macam mana? Dia anak amat albab. Susah. Jadi bacalah bismillah dan doa-doa tertentu. Yang ke-10, berzikirlah kepada Allah bila kita balik rumah, masuk rumah nanti. Kalau boleh baca, syaitan tak masuk rumah kita. Ada hadis riwayat Jabir radhiyallahu anhu, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara smallahi ta'ala hina yadkhulu wa hina yat'amu, qala asy-syaitanu la mabita lakum wa la asya'a hahuna." Kalau seorang masuk dalam rumah, dia berzikir kepada Allah sewaktu dia makan, maka syaitan akan beritahu pada kawan-kawannya, ini rumah, no entry. Kita tak dibenarkan masuk. Umpama nyamuk, rumah yang telah dispray, dia tak boleh masuk lagi dah. Bacaan itu macam satu penghalang bagi dia. Wala asya'aha huna. Ini malam, dinner tak ada. Sebab tuan rumah balik surau tadi, dia baca macam-macam, kita dah kena block, tak boleh masuk dalam. Wa in dakhala falam yadhkur ismallahi inda dukhuli, qala syaitan adraktumul mabit. Dan sekiranya kita masuk rumah tanpa menyebut nama Allah, maka syaitan akan berkata pada kawan-kawannya, jom, rumah dah buka, yeay, kita masuk ke dalam. Oh, come and happy dia. Sama geli dengan tuan rumah masuk dalam rumah. Itu syaitan. Wa illam yadhkur ismallah inda mat'ami qala adraktumul mabit wal asha. Dan kalau tuan rumah tu balik makan pula dinner, tak baca bismillah, syaitan itu akan kata, wow, malam ni kita dapat bonus, tempat tidur pun ada,
Makan malam pun ada juga. Yahoo, semua mereka kekenyangan. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka hati-hatilah, hati-hatilah. Dan syaitan ni yang paling kita takut sekali dia ganggu kita adalah bukan sekadar di rumah, di surau, di masjid, dalam semayang, dalam keluarga, anak-anak kita. Dia juga mengganggu kita ketika kita nak membuat kerja-kerja kebajikan. Contoh, tuan-tuan nak bersedekah, oh, itu paling banyak gangguan syaitan. Contoh, surau kita memerlukan dana misalnya untuk nak membina itu, nak elokkan fasiliti prasarana. Kod ada nak masang itu, nak masang ini. Kita pun adalah duit sikit nak bersedekah. Dia akan ada syaitan khusus. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 268, Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Akan ada syaitan menakut-nakutkan kamu bahawa kamu akan miskin kerana sedekah itu. Hati-hatilah. Kita baru nak bersedekah kepada surau, kata nak bagi 10,000, dah nekat lah. Suami dah okey, anak-anak pun kata okey lah, ni 10,000 untuk pencen kubur abah esok. Abah esok dalam kubur dah tentu boleh rehat lah. 10,000 ni PA system, kita nak bagi cantik, kita bagilah. Baru nak sign check, syaitan mau masuk. Tak payahlah kau sedekah 10,000. Surau ni dia tak reti jaga barang. Esok orang curi. Dia bukan letak elok-elok, membazir yang kau sedekah. Ya tak ya juga, cancel lah, bagi makan beri cukup lah. Itu syaitan. Dia akan bisikkan pada kita. Baru nak sedekah, tak payah bagilah kau anak kecil-kecil semua nak pakai duit. Jangankan sedekah, korban baru-baru ni, berapa orang yang boleh buat korban? Setengah, satu bahagian, 600 lebih, 700. Itu pun tak mampu nak buat. Bukan kita tak nak bagi, syaitan bisik. Alah, tahun lepas kau dah korban. Nak korban apa? Tahun ni muka kau tiap-tiap tahun lepas korban, korban, korban. Korban ni sekali cukup lah. Syaitan dia akan ganggu kita. Tiap-tiap tahun dia akan ganggu kita. Maka hadirin hadirat sekalian, marilah sama-sama kita mengambil pengajian dan pelajaran pada malam ini. Bahawa syaitan itu adalah musuh kita yang nyata. Maka berusahalah kita untuk melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan dia itu jauh daripada kita. Sebagai musuh kekal abadi sampai bila-bila, syaitan dia akan sentiasa mengganggu kita sehinggalah kita tunduk kepada dia. Kalau kita sekali sudah tunduk kepada dia, maka jangan haraplah kita dapat kembali semula ke pangkal jalan. Sebab syaitan ini dia akan tarik kita sesat dan sesat dan sesat sampailah tak dapat balik nak kembali ke pangkal jalan. Sebab itulah Nabi mengajarkan kepada kita, syaitan ni mesti berusaha untuk dijauhi. Jangan berlawan dengan syaitan. Syaitan ni jangan lawan lah. Hatta ustaz-ustaz yang perubatan Islam pun, diorang pun dah tak lawan dengan jin syaitan. Diorang pun sekarang pujuk je. Pujuk je. Dulu je, kalau pergi berubat orang, ada kesurupan ke apa ke, tarik. Bersilat-silat. Keluar sekarang. Aku bunuh kau. Oh, garang-garang ustaz tu. Ambil siap semelih ni. Semelih. Sekarang mana ada, sekarang mujuk ya. Sudah-sudahlah. Keluarlah. Sian dia. Blah-blah-blah-blah. Borak je. Rahmatan alamin. Kita rahmat kepada jin juga. Keluarlah elok-elok. Pujuk ya sekarang. Dulu tak, satu bas halau betul Gunung Semanggul ke mana. Memang bawal. Sekarang dah ada dah. Sekarang ni main tepuk-tepuk begitu je. Sebab syaitan ni Nabi ajar, kita naklah minta jauh daripada dia. Bukan berlawan dengan dia. Sebab dia akan goda kita sampai kita mati. Itu sumpah dia. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajida aktsaruhum syakirin. Surah Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Syaitan bersumpah depan Allah, "Eh Tuhan, aku bersumpah, dek kerana aku kena tendang daripada syurga, dek kerana anak keturunan Adam ni esok, aku akan goda dia sampai dapat. Aku akan goda dia dari arah depan. Kalau dia tepis, aku datang kut belakang. Dia tepis, aku datang kut kiri. Dia tepis, aku datang kut kanan. Aku akan pusing sampai dia lupa. Bila dia leka, aku akan masuk goda dia. Hingga kau akan dapati, eh Tuhan, tidak ada lagi hamba-Mu yang reti berterima kasih atas nikmat-Mu, wahai Tuhan."
Allah Ta'ala kata kepada syaitan, buatlah kalau boleh. Sebab dalam ayat tu, tuan-tuan tengok redaksi ayatnya, Allah Ta'ala sebut syaitan nak goda dari empat sudut. Depan, belakang, kiri dan kanan. Dua sudut syaitan tak boleh goda, atas dan bawah. Artinya orang yang banyak sujud kepada Allah, syaitan tak boleh kacau. Orang yang banyak doa kepada Allah dari atas, dia juga tak boleh kacau. Banyakkan doa, banyakkan sembahyang. Kain belah pakaian seniman, anak batu buat senjata. Bukankah Allah telah berfirman, syaitan itu musuh yang nyata. Beramallah dengan perkara yang kita bincangkan tadi. Moga-moga ada manfaatnya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadahkan tangan berdoa kepada Allah. Moga majlis kita ini diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrimujna biha min zulumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tudi'u lana ma nashkala hatta yufham innaka ta'lam wa la na'lam wa anta a'lamul ghuyub. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan selawat itu engkau keluarkanlah kami dari kegelapan dan kebimbangan. Engkau muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman. Engkau jelaskan bagi kami apa-apa yang tidak kami fahami, sehingga kami dapat mengerti. Sesungguhnya engkau maha mengetahui dan kami tidak mengetahui, dan engkaulah yang maha mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, warzukna fahaman nabiyyin, wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon tuan-tuan mendoakan perjalanan saya balik ke Kuantan. Selamat sampai pada malam. Bilai taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz.